So ramai yang vote untuk aku pilih Y-Suku. So aku buat motor Y-Suku lah. Ha, kalau vote Y-Suku, Y-Motorfy banyak, aku buat Y-Motorfy. So hello, what's up, it's your guys. Hello, assalamualaikum guys. Hari ini aku dah buatkan tutorial takkan pernah putus dekat dalam channel Shabby The Official. Hello, assalamualaikum guys. So, macam mana apa sahaja korang ni? Okey atau tak? Korang hari ini sihat atau tak? Kalau korang sihat hari ini, korang like lah video kali ini. Kalau korang tak sihat tu, sihatkan je lah diri korang tu untuk like video kali ini, okey? Dan jangan lupa juga tu korang tekan button subscribe, like, komen dan share kepada kawan-kawan korang semua. Dan jangan lupa juga untuk korang komen dekat bawah apa pendapat korang tentang video kali ini. Video sebelumnya dan video challenge of vlog aku. Aku harap beberapa bulan akan datang aku mendapatkan ribu subscriber dan watch time yang lebih, supaya aku boleh giveaway kepada korang semua guys. So kalau korang nak giveaway daripada aku, subscribe this channel, okay? So cara korang nak join Shah Squad saja dia, senang saja. Korang like video kali ini dan korang subscribe this channel, automatically korang dah join Shah Squad, okay? So ini aku nak buat tutorial cara pasang game GTA SA Mod Malaysia Y-Suku Movista. Sebab aku ada vote dekat aku punya community ni, aku tunjuk ni. Tu aku buat perbandingan antara 125ZR dengan Y15, tapi yang lebih ramai yang pilih Y15, okey. So dekat video kali ni juga aku nak minta maaf, aku tak tambah mod sama motor ke apa, tak tambah. Sebab apa? Sebab sekarang dah pukul 4.42 kan. Sebab kejap lagi ada benda yang aku nak kena buat. So yeah. So kalau korang nak tambah mod sound motor, korang boleh je check dekat video-video lama aku. Kalau ada aku buat mod sound motor tu, korang boleh tiru je dekat video kali tu. Sound motor tempat tu. So aku minta maaf sangat-sangat. Dekat kali ni tak ada sound motor. Kalau korang nak buat sound motor sendiri, korang boleh check je dekat video-video lama aku, okay? So sekarang kita terus pergi ke babak install. Okay, sebelum itu aku nak bagi tahu berita gembira, okay? So berita gembiranya adalah channel Shabby The Official dah mencapai 2180 subscriber guys. So thank you untuk Shah Squad dah subscribe channel ini, dah like video-video aku, dah komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Aku tak tahu nak berkata apa, aku just boleh cakap thank you saja dekat korang, okay? So sekarang kita pergi ke babak install pula. First korang akan install CPU Zack, second korang akan install Zack Achiever. Okay, apa kegunaan CPU Zack ni? CPU Zack ni untuk check GPU render korang apa. Kalau macam aku Adreno, dia ada 3 sebenarnya. Adreno, Mali dengan PowerVR. Aku terletak pada Adreno. Kalau korang terletak pada Mali, PowerVR ataupun sama macam aku Adreno, okay? Okay, aplikasi Z-Chaver ni adalah salah satu aplikasi yang terbaik yang pernah aku guna sepanjang aku membuat mod. So kalau korang nak tiru mod-mod yang aku akan buat akan datang, aku rekomendkan untuk korang pakai lah Z-Chaver ni supaya senang ikut tutorial-tutorial yang aku akan buat akan datang, okay? So dan jangan lupa juga untuk korang follow social media aku, ada juga dekat link description, okay? So mod pack kali ni dibuat oleh Blade Gaming. Ada Q&A sebelumnya, ada dia suruh promote channel dia. Aku dah promote dekat Q&A aku, aku ada taruh link description untuk channel yang suruh support tu, aku taruh dekat link description, okay? So mod kali ni dibuat oleh Blade Gaming. Okay, so aku just sharing dekat korang saja. Kalau korang nak subscribe channel Blade Gaming, aku ada taruh dekat link description, okay? So korang boleh check out dekat channel dia dan subscribe channel dia, okay? So tak apa basi-basi lagi, so let's go kita ke caranya. First kita masuk dekat Zack Achiever. Okay, kalau korang download dekat Google Chrome, dia kasih pada dekat folder download. Kalau korang download dekat UC Plus, dia kasih pada dekat UC download. So benar-benar Google pun korang boleh download, tak ada masalah. Cuma aku lebih suka download dekat Google Chrome, dia lebih mudah dan lebih senang untuk aku cari-cari game dan untuk aku cari dekat korang semua guys. So bila korang dah download semua benda tu, kita masuk dekat folder download. Mangai banyaknya. Kejap guys, aku buang-buang jap eh. Aku buang-buang jap. Tak, itu untuk background aku punya thumbnail. Sorry. Okay, dekat depan ni ada APK dengan data.
First ada GTA SA Lite.apk. Second ada GTA SA Malaysia version 1 by Blade.7z. Okay, first korang kena install APK dia. Caranya, korang tekan dekat GTA SA Lite.apk, tekan sekali dan korang pilih open. Automatically korang akan install this APK. Aku harap puasa korang ni okey saja. Kita nak hampir menuju ke Syawal. Aku harap korang puasa teguh. Supaya sihat selalu, amin. Okey, bila korang dah install, korang tekan done. Second, korang kena extract here data ada pula. Macam mana caranya? Korang tekan dekat GTA SA Malaysia version 1 by Blade.7z. Korang tekan sekali dan korang pilih extract here. Okey, password dia adalah okey, aku ada tulis kat bawah ni. Password dia Blade jarak G lepas A M A. G huruf besar sampai A sampai G tu tak huruf kecil semua. So jadi Blade Gaming. Okey, aku dah tulis dekat bawah ni ataupun aku dah tulis dekat link description, okey. Okey, bila korang dah tulis password dia macam ni, korang tekan okey. Dan okey, extra tadi dah bermula. So aku akan cut video kali ni. So aku akan cut video ini sampai ke babak extra team peratus yang terakhir, okey. So ciao. Okey guys, so extra team peratus dah dekat habis, so jangan kita tunggu je. Okey, acap successfully dia compression. Dia akan keluar satu folder iaitu com.rockstargame.gtasa. First korang kena masuk dekat folder com.rockstargame. Masuk dekat folder file. Dan korang masuk dekat folder textdb bawah sah extend. Okey, korang masuk dekat folder textdb. Dan dekat kali ini korang kena rename 3 folder. Okey, aku dah tulis kat belah kiri aku ni. Apa foldernya? GTA 3, GTA Ins dengan TXD. 3 folder saja, memang senang. Okey, jadi korang nak rename senang saja. Korang masuk dekat folder GTA 3. Korang tekan lama-lama dekat gta3.rename.dat, tekan lama-lama. Lepas tu korang slide ke bawah dan korang pilih rename. Korang buang nama rename. Okey, aku dah tulis kat belah kiri aku ni. Adreno, nama pendek Adreno adalah DXD. Nama pendek Mali ETC. Nama pendek Power VR PVR. Okey, so ikut GPU masing-masing. Kalau aku Adreno, pilih DXD. So tulis mengikut GPU masing-masing. Kalau GPU korang Mali, tulis ETC. Kalau Power VR, tulis PVR. Kalau Adreno, tulis DXD. Macam aku Adreno, kena tulis DXD. Okey, folder GTA 3 dah settle. Kita terus melonjak ke GTA 3, GTA Ins. Senang saja, korang masuk dekat GTA Ins, tekan lama-lama, slide ke bawah, korang pilih rename dan korang buang nama rename dan korang tulis sesuai dengan GPU masing-masing. Kalau Adreno DXD, kalau Mali ETC, kalau Power VR PVR, okey. So, tulis mengikut GPU masing-masing. Sebab itulah aku suruh download CPU Z supaya korang boleh tahu GPU renderer korang. Okay, folder GTA Ins dah settle. Last folder TXD. Senang saja, korang tekan dekat folder TXD, tekan lama-lama, slide ke bawah, korang pilih rename, korang buang nama rename, buang rename dan korang tulis sesuai dengan GPU renderer korang masing-masing. Kalau Adreno TXD, kalau Mali ETC, kalau Power VR PVR, okay, sesuai GPU masing-masing lah. Okay, satu lagi. Rename, buat nama rename sesuai, tulis sesuai GPU renderer korang. Okay, semua folder bila korang dah rename tu, korang just keluar. Keluar lagi. Dan macam mana korang nak cut folder com.rockstargame dan korang nak pindahkan ke data, macam mana? Senang saja, korang tekan lama-lama dekat folder com.rockstargame. Tekan lama-lama dan korang pilih cut, jangan copy. Sebab copy tu dia melambatkan masa korang dan memenuhkan ruang karan dengan lebih cepat. Itu first. Kalau cut ni, dia mempercepatkan masa korang dan ruang korang dia tak sentuh langsung, okey. So kita pilih cut dan kita tekan tanda lapangan kat atas. Pergi dekat folder Android dan pergi dekat folder data. Cara korang nak paste, tekan bulat warna hijau dekat kanan bawah korang tu, okey. Okey, moving final settle. Korang just keluar dan enjoy this game. So ramai yang vote untuk aku pilih Waisuku. So aku buat motor Waisuku lah. Kalau vote Waisuku, Waisuku 5 banyak, aku buat Waisuku 5.
So bila mana nak macam ni kau tekan offline. Yes guys. Okay, sampai ke bawah ni kita pergi setting dulu. Pergi dekat list setup and aku nak setting-setting dulu. Kalau korang punya apa tak support ke apa, korang boleh buat sesuka hati korang dekat sini. Okay, korang pergi dekat start game. Pergi dekat new game. Game sahaja. Sorry lagi sekali aku tak taruh mod sound motor. So, kalau korang nak taruh sound motor sendiri, korang boleh je check video-video lama aku. Aku ada taruh. Okay, aku skip je. Okay guys, welcome back to my channel. My channel pula. Okay, cara korang nak timbulkan main menu, slide di atas ke bawah, laju-laju. Ya, aku buat 60fps dulu. Vehicle spawn. Baik, dan Waisuku Movista. Yes, aku pilih control analog. Okay. So, memang tak ada apa pula. Memang bunyi biasa je lah. Bunyi biasa je. So, kalau korang macam cakap, kalau korang nak taruh mod sound motor sendiri, korang boleh taruh je. Check je video-video lama aku. Aku dah buat untuk kau. Okay lah. So, grafik dia dah buat HD. Memang nice gila. So, okay lah. So, maybe video aku sampai situ je. Okay guys, so thanks for watching this video. Hit like button, subscribe my channel, turn on notification button. Dan jangan lupa juga untuk korang komen kat bawah apa pendapat korang tentang video kali ini. Video sebelum ni dah berada di channel overall aku. Aku harap beberapa bulan akan datang aku mendapatkan 1000 subscriber dan watch time yang lebih, supaya aku boleh giveaway kepada korang semua guys. So kalau korang nak giveaway daripada aku, subscribe this channel and like video daripada aku. Okay, cara korang nak join subscribe, senang saja. Korang like video kali ini dan korang subscribe this channel, automatically korang dah join subscribe. Okay, dan jangan lupa juga untuk korang subscribe channel Blade Gaming, sebab dia buat mod ni aku just sharing kat korang saja. Okay, so thanks for watching this video. Silalah button subscribe, like, comment dan share. Okay, bye bye, assalamualaikum dan peace. Bye bye.